Satuan Lalu Lintas Polres Tegal melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari Tol Gardu Fungsional Kertasari Kabupaten Tegal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pantauan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang terpantau ramai namun lancar. Sebagai bahan informasi kepada para pemudik bahwa di tol Kertasari disediakan 12 gardu loket pembayaran. Dihimbau kepada para pemudik agar mematuhi batas kecepatan yang telah ditentukan. Utamakan keselamatan dalam berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor